Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Mulyadi, beliau adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, juga hadir bersama Sekjen Pak Tuni. Dan yang saya hormati hadir juga rekan-rekan seperjuangan. Terima kasih Pak Asril, Ketua Nasdem beserta rombongan, dan juga hadir Sekretaris PBB. Hadir, terima kasih. Dan tadi juga saya melihat ada Ketua Partai PSI. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga seterusnya yang kami hormati, inyak-inyak kami. Sangat senang hati kami inyak berkumpul di sini bersama masyarakat anak kemerakan inyak. Dan yang kami hormati, inyak mama alim ulama Cirik Pandai. Dan juga yang kami hormati hadir Ketua Perempuan Demokrat beserta pengurus yang hadir dan Pak Haji Edi. Terima kasih beserta keluarga. Mana Ibu Anggi, mana? Coba berdiri sebentar. Masker juga nih, ini bakal caleg anggota DPR dari Partai Demokrat ini. Yang muda-muda ya. Ini bakal caleg kita. Dan juga yang saya hormati, Kopi mana? Pengusaha muda, berdiri Kopi. Kopi adalah manajer Kopindo ya, anaknya Pak Ginoson. Terima kasih Kopi kehadiran. Dan juga hadir yang kami hormati keluarga besar P4B. P4B hadir juga, dari keluarga Pasar Ler hadir juga. Terima kasih undangannya semuanya, karangan bunganya. Dan yang kami sakit dan banggakan, mundur-mundurkan uang kami, terima kasih atas kehadir. Dan seterusnya yang kami hormati panitia pelaksana yang bekerja keras dalam rangka persiapan hari ulang tahun daripada Partai Demokrat yang ke-21. Dan seterusnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ya kan. Saya lihat bersempit-sempit di sini, hati saja kelapak ya kan. Dan seterusnya yang kami hormati rekan-rekan wartawan yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu semua yang dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan masih sempat kita bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat yang ke-21. Juga Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 9 September itu juga hari ulang tahun Presiden kita yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang dan bangga kehadiran Bapak Ibu di sini. Dan tentunya karena hari ulang tahun, kami sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya di sini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat. Nah tentunya saya baru dipilih Bapak Ibu, dipercaya oleh Pak Mulyadi dengan selaku Ketua DPC. Ketua DPC, dan ini panjang pikiran Bapak Ibu sampai 3 bulan. Nanti Pak Mulyadi juga sampai 3 bulan baru saya putuskan saya bersedia menjadi Ketua DPC. Kenapa demikian? Pertimbang saya banyak Bapak sekalian. Yang paling berat bagi saya adalah amanah. Saya kebiasaan saya, kalau amanah diberikan harus saya jalankan. Kalau tidak, menjadi beban bagi saya. Maka inilah salah satu kegiatan yang baru yang saya lakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat. Nah tentu Bapak sekalian, kenapa harus Partai Demokrat saya bersedia untuk menjadi ketua, yang selama ini saya tidak pernah masuk partai politik ya kan, malah baik saya orang independen. Karena saya melihat setelah mempelajari secara keseluruhan, baik secara tingkat nasional saya pelajari sampai tingkat daerah maupun daripada kondisi Sumatera Barat sendiri, akhirnya saya melihat bahwa Partai Demokrat itu adalah partai masa depan, partai nasionalis dan partai agamais. Dan juga Bapak sekalian, kondisi sekarang secara nasional kita akan menghadapi pada tahun 2024 adalah pemilihan legislatif
dan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Tentu pada saat ini adalah para partai politik sedang mempersiapkan diri untuk kiranya akan mengusung calon presiden yang akan dipilih oleh masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Nah, kondisi sekarang kita melihat secara nasional bahwa Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sosial PKS itu ada satu koalisi. Gambarnya sudah nampak Bapak-Ibu sekalian bahwa sudah ada diumumkan oleh Bapak Surya Paloh pada waktu itu akan ada daripada Anies Baswedan yang akan diusung, ada juga Ganjar dan lain-lain. Nah, tentu Bapak-Ibu sekalian, kita di Sumatera Barat ini jelas orang agamais, ya kan? Saya pikir tidak perlu saya jelaskan, kita mungkin sependapat Bapak-Ibu sekalian, siapa kira-kira presiden yang akan kita pilih untuk pada tahun 2024. Silakan nanti akan bagi Bapak Ibu selaku pemilih akan menentukan masa depan bangsa kita ini. Dan seterusnya Bapak-Ibu sekalian, saya melihat Pak Insinyur Mulyadi yang sudah 3 kali periode menjadi anggota DPR RI, beliau ini selalu mendapat suara terbesar di Sumatera Barat. Malah 140 ribu suara beliau untuk mewakili anggota DPR RI, itu Pak Mulyadi. Nah, makanya pada kesempatan ini juga saya melihat Pak Mulyadi. Sewaktu saya di pemerintahan, saya merasakan Bapak Ibu, beliau itu di mana duduk di komisi di DPR RI selalu juga membawa program-program daripada apa yang ada di komisi itu tersebut. Termasuk juga kita di Sumbar 2 ini juga ada Pak Ade, ya. Ade Bapak-Ibu sekalian dari Partai Gerindra. Inilah putra-putra terbaik kita yang mewakili kita di daerah pemilihan Sumbar 2 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita sudah lama tidak bertemu, ya kan? Alhamdulillah lepas rasa rindu saya terhadap masyarakat Bukit Tinggi yang hadir pada kesempatan ini, kiranya kita bersama-sama bersilaturahmi. Tidak perlu kita menyesali, tidak perlu kita yang jelas tentu kita bagaimana memperbaiki kondisi ke depan. Ini harus kita pikirkan. Dari itu Bapak sekalian, saya selaku ketua DPC Partai Politik adalah secara politik itu akan mengendalikan daripada fraksi partai yang ada di DPRD. Sekarang ada 4 tadi, tentu Bapak sekalian akan saya rubah ini semua. Kantor Partai Demokrat itu berada di sebelah Masjid Muklis Manggis, sedang kita renovasi berat, insya Allah hampir selesai. Silahkan masyarakat kita, apa kendala-kendala persoalan-persoalan yang bisa disampaikan ke partai dan nanti akan saya sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat. Persoalan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, kendala-kendala. Saya Bapak-Ibu sekalian sudah sampaikan kepada fraksi Demokrat, kita tetap berpihak kepada masyarakat. Kita tidak segan-segan Partai Demokrat akan menolak daripada kepentingan-kepentingan masyarakat yang terhambat di dalam hal menjalankan di pemerintahan itu. Nah, dari itu Bapak sekalian, kita sangat membuka daripada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Bukit Tinggi ini Bapak sekalian adalah milik kita semua. Perlu kita pelihara. Tidak mungkin Bukit Tinggi kan kita biarkan daripada kondisi yang akan tidak jelas, gitu. Maka itulah Bapak sekalian, bersama Partai Demokrat insya Allah tentu akan sampaikan semua kepada anggota DPRD kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga pada hari ini kemarin Bapak Presiden kita yang ke 16 tahun, tentu kita ingin dengan umur beliau sudah 73, kita doakan beliau sehat-sehat selalu, dan tentu kita berharap dengan sisa hidup beliau itu menjadi berkah. Beliau sangat berjasa di negara kita ini Bapak-Ibu sekalian. Salah satu adalah mungkin gambar di depan ini, contoh Kelok 9. Kelok 9 itu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota DPR RI-nya adalah Komisi 5, waktu itu Pak Insinyur Mulyadi. Pak Mulyadi juga Bapak-Ibu sekalian banyak yang telah berbuat offer. Kalau offer itu juga dari Pak Mulyadi. Kalau orang sudah bertanya,
apa-apa yang sudah berbuat oleh Partai Demokrat. Nah sekarang kader-kader sudah bisa menjawab. Rumah sakit yang kita bangun itu dibangun oleh orang Demokrat. Jam gadang itu kita percantik, kita perindah, dibangun oleh orang Demokrat. Sekolah kita bangun di Bukit Tinggi sudah 15 buah, dibangun oleh orang Demokrat. Saya bohong apa tidak? Bohong enggak kan? Tidak perlu berbohong dosa besar. Jangan terlalu banyak berjanji Bapak Ibu sekalian. Ya? Janjilah sesuai dengan kemampuan. Janji apabila tidak kita tepati, dosa itu. Ya? Dosa benar apa tidak? Benar kan? Berjanjilah sesuai dengan kemampuan. Ya kan? Saya dari dulu katakan jangan dibohong-bohongi masyarakat Bukit Tinggi ini. Jangan. Seharusnya masyarakat Bukit Tinggi ini kita buat cerdas. Kalau masyarakat Bukit Tinggi sudah cerdas, enak kita berkomunikasinya. Setuju gak itu? Saya tidak kampanye sekali apa-apa. Bapak Ibu yang kami hormati, masyarakat yang hadir yang saya sayangi. Nah, tadi Pak Dato' Rusdi selaku pimpinan anggota DPP mengatakan bahwa saya akan mencalonkan pada tahun 2024. Saya jawab, saya belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Tugas saya adalah diberi oleh Partai Demokrat, oleh Pak Mulyadi, bagaimana membesarkan partai ini, mengajak masyarakat bersama-sama dengan Demokrat. Setuju itu Bapak Ibu? Setuju. Baik. Saya pikir kader sudah banyak ini, tinggal mencetak kartu aja ini, ya kan? Bapak Ibu yang kami hormati, ya kan? Nah tentu juga masih ingatkan sama Ibu Yesi, Ibu Ketua PKK, ya kan? Dan juga banyak yang kita lakukan dulu, contoh sekolah keluarga. Masyarakat Biru Bu hadir enggak? Ada masyarakat Biru Bu hadir? Hadir ya? Itu saya baca di media sosial memang kejadiannya seperti itu. Ya, tidak benar. Masih ada anak masyarakat Bukit Tinggi yang punya baju 3 lembar, ada tidak? Tidak ada. Tidak benar itu. Anda tahu saya, masyarakat Biru yang tahu lah itu. Nanti ini dengar semua lah. Maka berikanlah, ya kan? Tidak perlu kita apa, ya kan? Kita tidak perlu melakukan hal yang tidak baik terhadap masyarakat kita. Bagaimanapun Bapak Ibu menjadi pemimpin itu dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Percayalah itu. Pemimpin yang akan ditanya itu. Kalau banyak berbohong, dosanya akan banyak, benar enggak? Makanya jelas-jelas saja, ya kan? Tidak perlu kita melakukan hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya Bapak Ibu sudah, kita akan main game nanti. Hadiah kita ada 98 buah semuanya. Hadiah paling kecil kompor gas hadiahnya sama rice cooker. Ya. Saya sudah titip sama Kari, ini beliau, sama Caep dan sama Bu Susi. Kita bermain Kim ini harus jujur. Tidak ada macam-macam. Kita beri keadilan ke semua warga kita, ya. Yang berhak silakan kita berikan. Yang tidak berhak jangan, kan begitu. Sesuaikan dengan nafas berapa macam. Bapak Ibu, ada lihat sepeda motor? Siapa yang membawa pulang? Wah semua nih. Ibu tahu nak siapa memberikan? Berdiri dong, berdiri. Yang memberikan adalah calon anggota DPRD Anggi namanya. Cuma Anggi mana beri lagi ini? Nih, Anggi berikan banyak, dia diberikan sama apa? Sama yang lain-lain. Ini Poppy belum boleh sama bapaknya nih. Poppy yang sibuk berbisnis kata Pak Jinelson. Gak boleh belum masuk politik kan? Ya? Dan terakhir Bapak Ibu, saya terima kasih banyak kepada ya Pak Jedi, Ibu Haji Web, ya siapa lagi, dan kawan-kawan Bu Yesi yang telah memberikan sumbangan, ya kan, hadiah tanpa diminta, ya kan, partisipasi saja ini, termasuk Kopi, ya kan, dari lain, terima kasih banyak. Itu barangkali Bapak sekalian yang dapat disampaikan.
saya mohon maaf kepada semua warga yang ada di sini. Kalau ada yang kurang terlayani, tolong dimaafkan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk daripada melayani Bapak Ibu. Dan kita berharap Bapak Ibu, kalau ada kupon Bapak Ibu di tangan ada 3-2, kasihan kan teman-teman di sebelah, tolong diberikan. Setuju Bapak Ibu? Saya mau tanya, masih ada yang belum dapat kupon? Belum. Ini serius nih, berdosa loh kalau tidak jujur. Coba panitia ditanya itu, ya kan? Yang tidak dapat tolong diberikan. Saya yakin ada yang dapat 2-3, ya. Tolong panitia, kasihan kita masyarakat. Benar-benar belum dapat dulu ya. Tolong panitia nanti ya. Bu, saya pengen jujur, ya. Kalau jujur bu dapat pahala, yang tidak jujur berdosa kita. Yang dapat pun, yang pegang kupon 3, satu orang siapa? 7. Siapa? Coba. Ada 3. Cuma satu, coba. Mana yang dekat-dekat ibu, ada yang lain enggak? Nanti panitia ke razia, Bu. Hah? Belum dapat. Oke, nanti panitia apa? Tolong dibagi ya. Oke, itu baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jujur kita. Kasihan kita teman-teman semua. Kita tuh hiburan di sini, Bapak Ibu ya. Baik. Terima kasih semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Izinnya sekalian, banyak maafnya kurang terlayani, ya kan? Yang penting izinnya anak-anak dengan kemenakan di sini semua. Karena Pak dia mau beginilah anak kemenakan ini ya, senangnya. Dan sesuai permintaan daripada niat Datuk Tinggi, kalau bisa si Caep jadi penyanyi, lalu kami bawa si Caepnya. Karena pantunnya beliau belajar dari Angku. Dari Nyak yang beliau melihat, dari Nyak Maron, dari perjalanan. Demikian, terima kasih, banyak maaf kami sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ya.